ini babynya seperti apa? Alhamdulillah sehat, perkembangan babynya alhamdulillah sehat, sehat banget. Mohon doanya aja selalu ya buat teman-teman media, mudah-mudahan Syakinya sehat terus. Betul. Itu kalau jadwal ke Bandung tuh memang dilakukan rutin seminggu berapa kali atau gimana? Dan kebetulan juga kita ada kerjaan juga di sana, ngurus kafe juga, lagi diskusiin mau buat kafe, udah gitu juga mau ngurus pengandaran itu ya, sekolah, insyaallah. Dan sekalian juga jenguk-jenguk sakit juga. Boleh minta komennya dong, kemarin kan sempat tuh di jarak-jarak gara-gara foto-foto, tapi endorse, itu seperti apa? Kalau untuk hal itu sih, itu kan hak kita ya. Betul. Dan itu juga akun-akun kita, dan ini juga gak menghiraukan mereka juga ngomong seperti apa. Yang penting di dalamnya itu hasilnya itu kan bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk orang lain gitu, tapi untuk Syaki sendiri. Gitu. Dan katanya juga kemarin baby Syaki nggak boleh dibawa ke Jakarta, benar nggak sih Rizky? Nggak boleh dibawa ke Jakarta. Iya, info yang benar nggak salah ya? Dari siapa nanti lah, insya Allah nanti kalau memang Syakinya udah di rumah pasti ke liputan lah bareng anak. Begitu. Terus sekarang untuk tes DNA berarti nggak dilanjutkan lagi? Atau emang udah privasi aja nggak mau dilanjutkan lagi? Wah, kalau itu no comment sih. Soal bahaya asetnya tiba. Oke. Terus gimana, ada rencana lagi nggak buat ketemu baby dan Nadia mungkin? Awas bang. Kapan? Sekarang. Insyaallah nanti malam. Nanti malam ini ke Bandung berarti? Langsung insyaallah. Ini langsung ke Bandung habis acara rutin. Oke, berarti emang makin gede baby makin seneng nggak sih Iki? Pastilah senang insyaallah, mudah-mudahan. Yang penting kita selaku ayah memberikan yang terbaik untuk anak, karena tanggung jawabnya ke anak.